Hari ini saya itu mau ikut rapat pegiat lintas iman. Kalau menurut Google Map yang dikirim lewat grup WA, itu arahnya menuju ke Candi Merak. Saya agak ragu-ragu apakah benar ini tempatnya, karena menurut info dari grup itu tempatnya adalah di pondok pesantren. Nah, ternyata memang pondok pesantren ini lokasinya berseberangan, atau bukan berseberangan sih, berdempetan dengan Candi Merak yang bercorak agama Hindu. Ini adalah Candi Merak yang bercorak Hindu di Karang Nongko di Klaten. Sedangkan di seberangnya ini ada Ponpes persis. Ada Ponpes Mangku Candi. Nah, ini para pegiat lintas iman dari berbagai agama di Klaten itu sedang rapat di Ponpes ini. Nah, sambil ikut rapat tadi itu saya melihat ada sekelompok orang berpakaian muslim yang melakukan aktivitas di Candi Merak. Mereka sebenarnya sedang melakukan kegiatan moderasi beragama, yaitu dengan mengenal seluk-beluk agama lain. Nah, itulah asiknya di Klaten.